Oke, sekarang pertemuan linier menyambung dari pertemuan kemarin itu kita bahas sampai 4.30. Nah, sekarang di 4.31 ya, di 4.31 di sini ada coordinate or offset of line, di mana yang dimaksud di sini adalah coordinate atau offset, tapi outline-nya ya. Outline-nya di mana untuk mengoffsetkannya di sini didefinisikan itu pada saat ya mohon di mute pada saat penggunaannya itu biasanya kalau misalnya dia dalam bentuk sudut melingkar seperti ini. Nah, ini biasanya ada titik tambahan di bagian sudut atau arc-nya itu ditambah dengan pendimensian linear ke arah samping atau offside. Nah, seperti yang kita lihat kalau misalnya kita menggunakan mesin bubut atau mesin milling, itu kadangkala kita langsung di CNC-nya kita inputkan langsung offside. Ya. Jadi tidak mengubah koordinat. Misalnya koordinat y misalnya y 1,6. Nah, kalau misalnya kita ini ternyata z x y. Nah, nanti pada saat y-nya anggapnya misalnya diameternya kurang, kita mau kurangin 0,1. Nah, kita nggak boleh tidak mengubah langsung ke koordinatnya 1,5 misalnya. Nah, ini di CNC-nya atau di tidak mengubah programnya, jadi kita bisa langsung mengubah di offside. Kalau di offside kan di lingkaran di satu dalam satu garis, misalnya ini ada di lingkaran ini, nah titik tengahnya potongnya sini, nah ini misalnya kita geser sejauh 0,1 di sini, sehingga titik geser programnya di sini ini juga sama. Jadi yang dilihat adalah outline-nya, yaitu adalah garisnya. Jadi konsep dari offset-nya seperti itu. Oke. Apakah suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Oke. Di 4.32, di sini ada tabulet outline. Di sini outline-nya tidak seperti yang tadi. Di sini agak diperjelas menggunakan tabulasi berupa tabel. Di sini didefinisikan ada X dan Y. Kemudian ada di sini ada baseline-nya. Maksudnya X dan Y-nya ini sumbu X ke arah horizontal, Y-nya di arah vertikal. Nah, ini cara bacanya, misalnya di titik 1 itu X2, Y4,3. Kita lihat yang X1 ini, itu di sininya 2, di sininya Y-nya itu adalah 4,3. Itu mungkin cara bacanya seperti itu ya, untuk outline tapi menggunakan tabulasi. Sepertinya ada beberapa gambar yang memang memerlukan tabulasi seperti ini. Biasanya kalau di gambar teknik agak jarang kita lihat ya. Tapi kalau misalnya di laporan detailing itu sering kita jumpai karena gambarnya agak rumit untuk gambar benda kerjanya, sehingga kalau misalnya dimensinya ditambahkan banyak, terlalu banyak garis seperti ini, malah itu akan membingungkan pembacanya ya. Makanya ada juga yang menggunakan untuk detailing, dia menggunakan tabulasi seperti yang di kotak ini. Nah, di sini ada juga outline yang menunjukkan dia itu simetris. Simetris itu maksudnya adalah dengan ukuran yang sama. Seperti yang kalian lihat kalau misalnya di sini. Gimana? Ini, nah di simbolnya dia menggunakan dua garis sejajar itu di mana outline-nya itu adalah garis yang vertikal yang di sini.
Nah, di sini dia menggambarkan bahwa garis yang atas dengan yang garis bawah itu memiliki nilai yang simetris atau dengan panjang yang sama. Dengan yang panjang yang sama, misalnya yang panjang dari sini dan panjang dari sini itu sampai ke sini itu nilainya sama atau serupa. Contohnya misalnya di sini ada panjang 60, berarti kalau dari sisi yang sampingnya itu juga sama 60. Begitu juga dengan yang lainnya ya, di sisi sebaliknya. Terus kemudian yang ini ada round holes, jadi lubang-lubang bagi berbentuk bulat atau lingkaran. Bisa dilihat bahwa di sini misalnya di sini ada tampilan ortografik, kalau dan di sini ada tampilan yang 3D yang modelsnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya lubang, kalau misalnya tampak depan mungkin hanya seperti ini saja ya tampilannya. Nah, tetapi di sini ada tampilannya kalau misalnya tampilan samping mungkin masih biasa seperti ini. Nah, tetapi di sini ada simbol tambahan, di sini ada simbol arah panah ke bawah itu 16, itu maksudnya ukuran panjang ini yang panjang dari kedalaman dari bautnya atau ulirnya itu mencapai 16, ukuran 16 mm. Nah, boleh ditulis biasanya ditulis seperti ini atau bisa juga menulis yang di kedua seperti ini. Nah, atau kalau tampilan samping mungkin terlihat, tapi kalau misalnya tampilan dari depan ini mungkin tidak terlihat. Makanya kalau untuk penambahan seperti ini, nah ini mungkin bisa lebih membantu. Oh, ini maksudnya kedalamannya 16, maksudnya seperti itu. Terus dari tampilan yang lain ini sama saja seperti yang tadi ya. Ini kalau ini dari sudut dari titik sini sampai ke titik dasar, kalau yang ini dari titik sini sampai ke titik panjang dari panjang ulirnya. Begitu juga dengan tampilan yang di model itu sama seperti yang tadi, cuman dia tidak ada garis hayal yang seperti kalian biasa gunakan. Nah, ini tapi dia hanya menjelaskan secara gambar ini dalamannya itu 10, ini kedalaman 9 dengan diameter 7 dan diameter 4. Gitu. Terus ini ada counterboard hole. Nah, ini sebetulnya di beberapa industri itu counterboard juga bisa dibilang di tapping ya, tapi pada dasarnya memang tapping dan counterboard sebetulnya secara spesifik itu agak berbeda. Tapi di sini counterboard yang di sini adalah bisa dilihat di sini ada dua diameter dalam yang kecil dengan diameter luar. Nah, di mana untuk panjangnya misalnya di sini ada 7 diameter 7 yang panjang yang di bagian dalam, terus kemudian di sininya R1 itu maksudnya ada ya, R1 itu ada di bagian ujungnya dia ada radiusnya. Nah, tetapi kalau misalnya ada tampilan depan di sini bisa dilihat di sini ada diameter 14 dan diameter 7 misalnya di sini. Diameter 14 tapi panjangnya 7 di sini. Ini untuk menunjukkan di titik yang luarnya. Terus yang di gambar yang sebelah kanan itu sama seperti yang di ini, tetapi di sini agak berbeda, di sini lebih lengkap lagi. Di sini tadi panjangnya itu 6. Diameter 6 dan diameter 10, terus kemudian dia kedalamannya 3, terus ada R1 di bagian ujungnya, bagian sini. Terus kemudian di sini kalau yang tadi counterboardnya single, nah di sini dia ada multiple atau banyak. Di sini tampilannya hanya tampilan depan dan samping saja, tapi kalau tampilan samping itu biasa kita gunakan seperti ini, pendimensian linearnya.
Atau di sini ada tiga diameter, kita gunakan seperti ini, bahwa ini berurutan 4, 6, dan 10. Atau pada di samping, di sebelah kanannya ini, kita bisa tulis juga secara gabungan antara gambar 1 dan gambar 2. Ya, digabung, itu menjadi pendimensiannya menjadi seperti ini. Berarti kalau misalnya kalian masih ada gambar-gambar yang misalnya terlalu menghabiskan space, kalau misalnya buat dua gambar, kalian bisa lakukan gambar yang di gambar ketiga ini. Adalah gabungan dari gambar 1 dan gambar 2. Walaupun pada kenyataannya gambar 3 itu sebenarnya kalau dijabarkan, itu tampilan sampingnya itu seperti yang di gambar 4. Di mana masing-masing ada 3, 10, dan 13. Ini menunjukkan dari kedalaman yang sama. Kedalaman yang berurutan tergantung dari diameternya. Ini kalau di yang gambar 4 itu penjelasan. Tetapi yang ringkas itu bisa kita gunakan yang di gambar ketiga. Nah, yang gambar 437 ada counter sunk atau counter drill hole. Nah, di sini yang membedakan adalah dia sama seperti drill biasa, tetapi dia memiliki sudut counter. Tadi kan counter board itu lurus, nah sekarang dia memiliki sudut. Nah, sudutnya kalau dijelaskan, dia misalnya seperti ini, diameter di bagian dalamnya itu 6,8, diameter luar itu 10. Nah, di mana sudutnya 90 derajat. Nah, untuk penjelasannya itu kita bisa gunakan yang di sebelah kanan untuk yang standar dengan ISO adalah yang seperti ini. Ini kedalamannya menjelaskan kedalaman 20, kemudian ini dia dengan sudut 90 derajat di diameter 10. Ini menjelaskan yang di bagian yang sini. Ini penjelasannya. Terus kemudian yang di gambar yang B ini ada counter drill holes. Ini sama seperti yang gabungan antara counter sunk dengan counter board tadi. Makanya dinamakan counter drill holes. Jadi saya rasa teknik mesin harus banyak mengenal proses produksi, bukan hanya proses yang umum yang kalian ketahui. Misalnya kalau misalnya satu drilling, padahal di dalam drilling itu ada jenis drill yang bermacam-macam. Nah, jangan sampai kita terkecoh dan salah penamaan. Nah, di sini kita lihat sama yang seperti yang di atas, cuman ini gabungan dengan counter drill itu gabungan antara counter sunk dengan counter board. Di sini kita lihat ada diameter dalamnya 6 mm, kemudian dengan panjangnya itu adalah 20 dari menuju ke permukaan. Terus kemudian diameter keduanya itu ada 10 dengan panjangnya itu adalah 6. Dengan sudut di bagian pertemuan antara diameter dalam dan diameter luar itu 120 derajat. Nah, kalau kita lakukan di standar ISO linear, ini masih pendimensian linear ya, belum kita masuk ke pendimensian geometrik. Jadi walaupun kita menggunakan di pendimensian linear, setidaknya harus sesuai dengan standar ISO yang ditentukan. Kalau kita terjemahkan, kita simpelkan, ini sama seperti yang tadi, yang diameternya 6, kedalaman 20, diameter 10, kedalaman 6, ditambah dengan 120 derajat. Terus kenapa tidak sama dengan yang di atas? Karena yang di atas itu diameternya itu secara keseluruhan penyimpangan dari diameter dalam dan diameter luar. Sedangkan yang di bagian yang kedua itu tidak nempel di diameter 10 maupun diameter 6, dia di tengah-tengah sini. Itu bisa menggunakan seperti ini. Kemudian ini countersink on a curved surface. Jadi di sini di sini bisa dilihat bahwa
pada permukaan yang melingkar, lihat pada permukaan yang melingkar, ada beberapa komponen-komponen misalnya otomotif atau komponen pabrikasi itu tidak serta-merta ke permukaannya itu lurus ya. Kotak seperti ini, ada juga permukaannya dia yang curve atau membentuk silinder seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya bentuknya cembung seperti ini, bentuknya cembung seperti ini, mungkin kalau tampilan tampilan atas dia menjadi seperti yang di gambar 1. Kalau tampilannya cekung, dia jadi seperti gambar 2. Jadi lebih ke melebar ke samping, kalau ini melebar ke atas dan ke bawah. Nah, di sini dia dinamakan ada yang namanya minor diameter equals. Itu yang di antara yang garis putus-putus ini. Ini juga sama sampai sini. Karena yang sebetulnya memang harusnya lingkaran. Kalau kita luruskan, kalau misalnya yang cekung atau cembungnya itu kita luruskan, itu sebenarnya bentuknya lingkaran. Tetapi kalau pada saat cembung, dia bentuknya jadi seperti ini, jadi seperti oval. Nah, di sini dijelaskan bahwa minor radius equals-nya itu yang jarak terpendeknya itu dari setengah ke sudutnya, dari tengah ke sudut ini, berarti dari tengah ke sudut ini adalah jarak terpendek dalam countersink di aktual, di gambar yang aktual. Tapi kalau di gambar tampak atas, dia tampilannya itu yang ini. Minor diameter itu yang sini ya, berarti dari tengah ke arah samping, ke tepi. Terus ada juga spot threshold. Spot threshold itu di sini ada perbandingan, kalau misalnya spot threshold atau disingkat di sini SF ya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa di sini ada bentar. Ada misalnya di sini ada 4 kali 18 atau tingginya itu 18 dengan ulirnya ukuran 4, dan sini juga sama, di sini ada 4 kali diameter 8. Diameter 8 itu maksudnya di sini. Nah, terus di sini ada diameter 20. Spot threshold-nya itu adalah diameter yang sini ya. Diameter 20 dengan menggunakan R2 di bagian atasnya. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa disederhanakan itu, atau bisa berarti dengan seperti ini ya. Ini R2 di ujungnya, diameter 20 itu keseluruhannya, ini adalah diameter tadi diameter 8 dengan tinggi 18. Nah, ini kalau kita jelaskan seperti ini, tapi kalau tampak samping diperbesar seperti ini, tapi kalau misalnya lebih kita perjelas menggunakan spot face, kalau yang misalnya yang beberapa masih awam bisa gunakan ini, tapi kalau langsung seperti ini juga bisa, boleh. Terus ini sudah sering kita lihat ya, chambers. Kalau di mesin bubut sudah pasti ya, kita bisa buat chambers di bagian ujungnya. Nah, ini ada chambers, contoh chambers 30 derajat dan chambers 45 derajat. Nah, di sini bisa kita pakai itu 2 kali 45, 45 itu sudutnya, 2 itu adalah panjangnya. Atau 2 kali 2 bisa, intinya panjangnya 2 dan di sampingnya panjangnya 2, itu juga bermaksud 2 kali 2. Atau di sini panjangnya itu 2 tetapi sudutnya 30, kita bisa gunakan itu. Terus kalau yang tadi itu chambersnya di bagian luar, kadang-kala kita menggunakan mesin bubut itu radiusnya itu membuat internal chambers atau chambers yang bagian dalam. Nah, chambers yang bagian dalam bisa kita lihat di sini, kalau diameter luarnya 60 misalnya, itu dengan sudut 90 derajat
atau misalnya 45 derajat, ini tergantung dari sudut yang diminta di sini. Sebentar. Oh ya, maksudnya 90 derajat itu kalau dari sini, ini langsung ke sini ya. Tapi kalau 45 itu ke sini, sini. Jadi tergantung dari sudut pandang membaca sudutnya dari mana. Kemudian, ini jika menggunakan chamfer yang permukaannya itu tidak atau di luar dari 90 derajat. Itu bisa kita gunakan misalnya kalau misalnya 60, kita bisa gunakan ini panjangnya 2, sudutnya 60, atau misalnya 2 kali 2, itu bisa untuk penjelasan ini. Atau misalnya menggunakan ini selain chambers, kita menggunakan key sheet. Nah, key sheet ini kita bisa pakai di beberapa komponen, biasanya menggunakan pin ya untuk penguncian. Nah, ini gambarnya kurang lebih sama, hanya pendimensian linearnya seperti ini, hanya secara vertikal dan secara horizontal. Terus kalau yang ini bagian internalnya juga sama, ini tidak jauh berbeda. Cuman harap diperhatikan adalah penggunaan arsir. Biasanya untuk membedakan mana benda kerja dan mana yang bukan area benda kerja. Jadi kita menggunakan arsir. Apabila tidak diarsir, kemungkinan akan menjadi kebingungan untuk proses pembacaan. Kemudian ada knurls. Knurls di sini misalnya kita menggunakan pitch-nya 0,8. Ini rice diamond knurls. Jadi maksudnya ditambahkan pitch-nya. Kalau kalian penggunaan di elemen mesin kan biasanya ada pitch, kalau kita pakai kisar ya. Kisar, tinggi kisar, lebar dan lain-lain itu biasanya di elemen mesin atau tugas elemen mesin kita biasa kita gunakan. Nah, biasanya di sini ada pitch-nya itu ada yang ada yang knurl-nya itu ada yang 6, ada yang knurl-nya itu 12. Di mana di sini kasih keterangan bahwa pada di bagian 12 di sini kita tambahkan 0,8. Knurl 0,8 knurl menggunakan pahat diamond. Begitu juga di bagian yang sebelah kanan. Sebentar. Sebelah kanan ada knurl for press fit, artinya maksudnya adalah untuk suayan yang sangat kecil ya. Kalau yang tadi masih besar suayannya, nah sekarang suayannya kecil, di mana sih? Ya, di mana di sini bisa dilihat pitch 0,8 itu strike knurl itu di diameter 20. Di diameter 20 pada saat panjangnya 12. Nah, ini knurl-nya itu misalnya di diameter 19,7 batas atas dan 19,6 batas bawah. Nah, ini tapi kalau secara keseluruhan ini 20 diameter 20 ya kalau misalnya setelah ini. Jadi ini untuk penambahan strike knurl atau knurl yang lurus. Ini juga sama rectangular coordinate dimensioning. Itu kalau misalnya di gambar CAD kita biasa kalau di sebelah gambar yang dua ini bisa kita gunakan untuk menggunakan duplikat ya. Gambar satu kemudian kasih sejauh 360 derajat berisi 6 ini kan otomatis ya. Nah, untuk pendimensiannya bisa kita gunakan rectangular atau yang kotak-kotak ya. Di sini maksudnya kotak itu semuanya memenuhi dimension tapi tetap menggunakan layout yang sama yaitu garis yang sama. Jadi jangan sampai nanti tidak menggunakan layout tapi ada yang di sini, ada yang di atas itu tidak berurutan. Begitu juga dengan yang di tadi gambar 1 dan sekarang gambar 2 itu juga sama. Apabila sudah dijelaskan tidak perlu diulang. Nah, biasanya hanya hanya di samping kiri dan di bagian bawah itu untuk penjelasan dari dimensional secara koordinat dimensioning.
Nah, kemudian sekarang rectangular coordinate tanpa dimension line, tapi dia menggunakan simbol, simbolnya bisa pakai huruf maupun simbol angka dan dilakukan tabulasi. Kenapa harus menggunakan ini? Pada saat gambar yang ini simple, hanya lingkaran saja, tapi pada saat menggunakan gambar yang cukup rumit dan membutuhkan banyak dimensi, penjelasan garis dimensi, nah, kita harus gunakan koordinat. Berarti di sini bisa lihat, di sini titik 0,0, di sini sumbu x, nah, di sini sorry sumbu x, nah di sini dia ada sumbu y. Nah, di mana sumbu x ini dia melihat dari 5, 19, 30, yaitu adalah jarak dari titik 0. Begitu juga dengan yang sumbu y juga sama dari titik 0. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwa titik A itu hole-nya itu misalnya 7 atau kedalamannya, kedalaman yang tadi biasa digambarkan seperti ini. Nah, ini titik A, sorry, lubang A itu semuanya 7 kedalamannya, titik atau lubang B itu 4,8. Jadi tidak dijelaskan satu persatu, jadi hanya dua dimensi saja kita sudah bisa jelas membacanya. Terus kemudian selain menggunakan tabulasi tabulasi simple tadi, kita juga bisa menggunakan form tabulasi yang seperti ini, di mana untuk deskripsinya ini jumlah ada ditambahkan jumlah kuantiti ya, kemudian koordinatnya tidak digambar di garis XXX maupun YYY, tapi dia langsung digambar atau di koordinat yang ditabulasi yang di sebelah kanan. Oke, terus ini yang digambar, yang di tabel 2 ini, saya bisa melihat ini hampir mirip dengan kita pada saat mengerjakan pemrograman NC atau CNC. Pemrograman CNC seperti kita lihat, kita gadukan tiga koordinat. Kalau misalnya mesin bubutnya adalah tiga dimensi, apa tiga aksis, kita menggunakan x, y, z. Tapi kalau misalnya ada empat aksis, lima aksis ataupun enam aksis, berarti kita ada sudut putar tambahan ya, selain dari x, y, z, misalnya ABC atau dan lain-lain. Nah, ini cara bacanya cukup mudah, adalah jarak x terhadap y. Nah, bisa lihat kalau yang di sini sudah ada penjelasan x itu arah vertikal, kebalikan y adalah secara horizontal ya. Jadi bisa saja kita mengubah orientasi tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, berbeda dengan yang di z, di mana z-nya di sini adalah jika tampak samping adalah tegak lurus terhadap sumbu x. Berarti bisa kita lihat z-nya itu adalah ke depan ya, dari titik ini itu maju ke arah kita atau menjauhi arah kita. Seperti kita ketahui, kalau z-nya itu mendekati arah kita, mendekati ke titik 0, berarti dia mendekati minus ya. Berarti kalau makin menjauh dari kita, berarti itu minus. Tapi kalau yang di sini, kalau untuk pembacaan di sini, bisa dilihat bahwa benda kerjanya itu adalah kotak, anggap benda kerjanya kotak. Jadi kalau ditampak samping, dia misalnya kita gunakan yang A1. A1 ini X-nya 38, X-nya 38 berarti ke atas itu 38, sini Y-nya itu 64, Y-nya 64 berarti sekitar, ya karena kalau yang tampak sini tidak ada, 64 ada di sini. Nah, tetapi Z-nya itu plus, bukan negatif ya, plus 18, berarti dia ke arah, Z-nya ke arah sini. Makin dia bertambah, berarti Z-nya itu plus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini titik 0, berarti semakin menjauh, dia adalah Z-nya itu minus. Nah, bisa kita lihat bahwa Z-nya 18, berarti dia seperti ini, berarti, atau ditampak sini, berarti bisa kita lihat bahwa kedalamannya itu dia 18. Kalau misalnya dari titik 0 ya, berarti dari sini. Tetapi kalau misalnya ada keterangan ditambahkan misalnya dari titik ininya dari sini, berarti kita kasih lubang di sini. Tapi kalau saya baca di sini adalah dari 18 itu adalah dari titik 0, berarti harusnya dari sini nempel. Kalau dia titik 0-nya di sini,
Nah, itu kalau ke sini berarti minus. Seperti itu. Kemudian, di sini ada keterangan true. True itu bisa kita lihat bahwa hasilnya itu adalah tembus ya. Menembus langsung ke sepanjang sepanjang benda kerja. Jadi kalau benda kerjanya di sininya maaf 90. Nah, di sini kan kita 90 ya. Panjang sorry. Z tidak ada ya di sini. Tidak ada keterangan Z-nya berapa, mohon maaf. Jadi 90 itu adalah Y, berarti anggap kalau misalnya Z-nya itu adalah nilainya itu adalah 25. Nah, berarti yang true di sini adalah maksudnya itu tembus sampai melebihi 25. Jadi jangan sampai pas 25. Kalau pas 25 nanti dia bentuknya kalau dari sini ya. Dari sini berarti dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak tembus karena 25 itu kemungkinan mungkin saja titiknya itu adalah di titik yang ujung sini. Jadi kalau misalnya tembus ya setidaknya menembus di bagian yang panjang ini. Jadi panjangnya harus melebihi sini. Nah, pertanyaannya kenapa harus true itu tidak didefinisikan 25 saja? Karena kalau dilakukan pas tidak dilebihkan itu akan hasil pemotongannya biasanya akan menimbulkan beri ya. Beri itu adalah beri. Beri itu kalau ditulis di kita itu ada buri. Buri ya tulisannya. Buri itu adalah hasil pemotongan di ujung-ujung atau di sisinya itu yang masih kasar. Masih-masih kasar. Jadi itu yang harus dihindari. Oke. Oh iya, di beberapa komponen seperti yang tadi menggunakan chamfer dan lain-lain itu biasanya dilakukan penggunaan chamfer tadi ada R1, ada R2. Nah, itu biasanya adalah hal yang dilakukan untuk menghilangkan ini. Untuk menghilangkan berinya. Buka dulu. Ya, bukanya. Ya udah gitu. Nah, terus ya selain karena ini tadi untuk karena biaya produksinya untuk mempercepat tidak sampai ujung, berarti itu bisa perlu kalau ditemukan beri itu bisa menambah pekerjaan baru ya dibuat chamfer sehingga pekerjaan tambahan, berarti pekerjaannya nambah, waktunya nambah, dan berarti cost-nya atau biayanya juga nambah. Jadi itu memang harus dipikirkan, jangan sampai menambah pekerjaan. Nah, di sini ada polar coordinate dimensioning, itu bisa saja di satu titik, kita lakukan koordinat di beberapa dengan panjang atau dan sudut yang bersimultan dari satu titik ya. Sama seperti yang tadi dari yang kotak rektangular. Di sini juga polar juga bisa. Jadi kita bisa bersudut ya. Misalnya ini sudut sekian atau dari satu titik misalnya dari titik ini ya, sudut sekian, sudut, sudut. Nah, itu bisa. Sama seperti yang di sini juga bisa. Jadi sudutnya tetap mengikuti outline. Jadi outline ini jangan satu persatu ataupun ngacak ya. Ada yang di sini, nanti ada yang di sini, itu harap dihindari. Terus apabila memungkinkan lakukan di luar benda kerja. Jadi tidak dilakukan di dalam. Nah, terus ada juga ada repetitive feature atau ada feature yang berulang. Nah, di sini misalnya kita ada 8. Nah, kita lihat di sini ada diameternya 8. Dengan ulirnya ada 8 buah, jadi kita bisa buat bahwa ini semuanya itu adalah 8, ukurannya sama atau identik. Atau di sini ada 7 dengan diameter 8, ya ini maksudnya adalah ada 7 lubang, ada 7 lubang dengan ukuran yang sama, tinggal ditambahkan sudutnya masing-masing yang berbeda. Seperti itu. Nah, terus ada juga repetitive feature dan dimension, sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita buat 18 terlalu banyak, itu bisa kita lakukan potongan abstrak di sini bahwa keseluruhannya itu adalah misalnya panjangnya itu 17-nya itu kali 16. Jadi jaraknya itu 16, 16, 16, 16 semuanya seragam. Itu bisa kita gunakan seperti ini. Nah, bagi yang belum bisa menggunakan di AutoCAD atau SolidWorks harap
gunakan ini ya, karena kalau misalnya kita kita gambar secara keseluruhan nanti gambarnya menjadi lebih kecil dan tidak bagus, tadi sangat kecil sekali. Ini juga bisa kita gunakan yang di bagian yang B, bahwa pada lingkaran ini sudutnya itu masing-masing 10 tapi dilakukan 5 kali sehingga 50 derajat masing-masing 10 dengan titik acuan yang sama ya, titik acuan yang sama. Terus kemudian diameternya 7. Kemudian yang di sebelah kanan atau yang di gambar yang C, kita lakukan masing-masing ada 4 kali dengan ukuran stepnya di sini atau ukuran yang tadi itu 10 untuk ke 4 sisinya secara jelas, secara simetris. Oke, saya mute. Mohon di mute Ridwan Abdul Aziz. Saya tidak bisa mute dari sini. Nah, terus kemudian ada panjangnya, ini ada 4 kali, panjangnya 33. Nah, 33 panjang ini, dan dari sudut tengah itu nilainya sama ya. Dari sudut tengah ke sini, dari sudut tengah ke sini, terus dari sudut tengah itu ke sini, dari sudut tengah ke sini itu sama. Itu di sini bisa dibilang 4 kali ukurannya 33. Begitu juga dengan yang lubangnya pada diameter 6, 8 itu bisa diringkas. Jadi gini ada 8 kali. Terus masing-masing 8 kali sudutnya sama, 45 derajat itu bisa. Terus ada juga sudutnya dari 22,5 itu dari titik tengah. Itu bisa kita titik tengah ke sidik ini. Berarti bisa juga ke sini. Bisa juga ke sini. Jadi ini berlaku untuk semua. Kemudian, oh ini salah. Kita udah selesai. Ada 4 seperti itu. Silakan yang mau bertanya, silakan. Saya sambil presensi pulang ya. Bentar. Sambil presensi pulang sebentar. Saya stop share dulu ya. Silakan isi link presensi sampai 10.31. Sambil menunggu, boleh untuk pertanyaan atau pendalaman materi mengenai hal tadi. Oke, silakan yang mau bertanya. Apabila sesuai... Kita pertemuan 3, kita ketinggalan ya. Pertemuan 3 dan mulainya juga terlalu cepat sih kita. Jadi pertemuan 3, nanti ada pertemuan 4 dan 5, kemungkinan minggu depan kita UTS-nya telat ya. Jadi kemungkinan minggu depan kita masih ada kuliah. Pertemuan 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau misalnya pertemuan ini nggak keburu sampai pertemuan 7, kemungkinan minggu depan kita ada mata kuliah dulu, baru kita ada UTS. Silakan untuk rekaman di pertemuan 2. Nah, saya kurang paham karena setelah selesai ternyata hasil record-nya tidak ada. Jadi nanti mungkin saya akan rekam sendiri ya mengenai materi yang di pertemuan 2. Saya rekam sendiri dan di pertemuan 1 juga nanti saya akan upload untuk jadi bahan UTS ya. Pak, maaf, untuk tampilannya boleh ke presentasi yang terakhir lagi nggak? Yeah, ini kayaknya belum pada screenshot nih. Iya, apa belum pak? Tadi kelupaan. Kelupaan atau tidur nih? Lagi ngerekord pak. Nih, jangan sambil tiduran. Ya, silakan apabila yang saya ada yang bertanya atau yang masih perlu pendalaman, silakan. Mudah-mudahan yang saat ini saya save ke cloud tidak hilang ya, jadi bisa
dipelajari. Ini adalah pertemuan 3 adalah akhir dari penjelasan mengenai linear dimensional. Jadi untuk yang selanjutnya kita fokus ke geometrical dimensional tolerance. Jadi untuk metrologi secara geometrik atau GDT ya. Geometric dimensional and tolerance. Jadi geometriknya. Nah, sekarang linear. Seperti yang saya jelaskan di sebelum pertemuan pertama bahwa perbedaan linear dan geometrik itu sangat jelas sehingga jika linear memang udah banyak yang menggunakan, tetapi ternyata pada kenyataannya ini hanya bagus di gambarnya saja, tetapi pada saat manufacturing dan assembling itu kita bingung ya, di bagian manufacturing atau production engineering itu bingung, dan di bagian assembling juga bingung karena terjadi penyimpangan dimensi dan toleransi. Tapi pada saat kita menggunakan geometrik itu akan jadi mempermudah di gambarnya sesuai standar, mempermudah, dan di manufacturing dan assemblingnya juga mempermudah. Jadi saran saya kalau misalnya masih menggunakan dimensi apa linear seperti yang sekarang, gunakanlah yang standar ISO tadi. Jadi jangan sampai misalnya penumpukan dimensi atau misalnya perlu ada toleransi. Kalau misalnya tadi penyederhanaannya bagaimana, kalau misalnya harus menggunakan linear, gunakanlah linear yang standar ISO. Tetapi kalau misalnya linear sudah paham dan menggunakan naik tingkat, nah ini biasanya belum banyak di industri manufaktur juga yang menggunakan geometrik. Jadi saran saya geometriknya juga sekalian nanti kita dalami, makanya di metrologi ini ada pendalaman untuk itu. Jadi karena ini ilmu geometrik dan dimension tolerance ini bisa dihitung mahal ya, karena di workshop-workshop untuk GDT biasanya ada, tapi biasanya hanya di kalangan tertentu dan workshopnya lumayan. Oke. Silakan, apabila tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, sambil nunggu mungkin coba dinyalakan dulu kameranya, saya mau screenshot kehadiran pertemuan 3. Silakan pertemuan 3. Ya, silakan dinyalakan, masih banyak yang belum dinyalakan. Ada 5 lembar ya. Silakan. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Ya, lembar kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, lembar ketiga. 1, 2, 3. Oke, lembar keempat. 1, 2, 3. Lembar terakhir. Tahan. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan perihal gambar saya pada waktu itu, tapi ya pada waktu itu Bapak sibuk ya. Tapi saya mau menanyakan itu tidak bisa tidak di sini Pak, bisa individual gitu Pak, bisa. Untuk apa dulu? Untuk gambar, nanyain gambarnya untuk konteksnya apa? Apakah tugas? Kalau tugas, kalau misalnya ada tugas dari dosen lain, jelas tidak boleh ya. Masa diserahkan ke tugas ke dosen lain, diperiksa oleh dosen juga. Gitu. Ini gambaran saya Pak, gambaran saya yang sudah Bapak terangkan. Apakah gambaran saya penempatan garis ukur itu menggunakan apa poin itu benar apa tidak gitu Pak? Oh iya, boleh di nanti mungkin. Kalau misalnya bukan tugas, bukan tugas. Ya. Kalau bukan tugas dan lain-lain itu boleh dikirim ke saya. Tapi kalau misalnya ternyata gambarnya menarik, mungkin bisa kita bahas di kelas ya. Misalnya sambil mengecek kepahaman, ke tingkat pahamnya teman-teman yang lain, mungkin ada masukan. Oh kayaknya yang di sini nanti hasil masukannya itu akan kita bahas lagi. Oh ternyata jawaban yang tadi benar apa tidak, ini penjelasannya gitu. Mungkin bisa gitu sih. Baik Pak, soalnya saya ragu Pak.
Masih ada keraguan, Pak. Boleh, boleh. Terima kasih, Bapak. Iya, sebelum... Oke, bentar sambil ya, sambil menunggu masih ada waktu silakan saya save dulu. Silakan apabila tidak ada paling kita nunggu sampai waktu presensi berakhir, setelah itu kita keluar. Bentar. Maaf Pak, saya dari tadi upload presensi. Udah kalau upload, upload Pak. Bentar Pak, jangan ditutup dulu. Dari tadi saya nggak upload. Saya kasih buktinya Pak, di lewat WA ya. Jaringannya bagus tapi sampai upload. Sampai 10.31 Yogi, jadi coba aja upload lagi. Iya ini tuh nggak jalan-jalan loading. Coba pakai aplikasi. Iya Pak, saya juga nggak bisa jalan Pak, ngirim di Google Form ya Pak. Jadi buat upload fotonya Pak. Iya pas upload buat fotonya screenshotnya. Itu kenapa ya Pak? Udah coba sampai 10 kali Pak. Coba lagi aja tadi gue gitu tapi udah bisa. Foto hanya dibatasi 10 MB ya. Kok ini ukurannya mungkin kegedean mungkin. Ini yang punya saya 400 KB, Pak. Iya. 400 KB, Pak. Boleh gimana, nanti Pak? Nanti coba fotonya di save saja. Terus screenshot yang enggak jalan uploadnya juga di screenshot nanti. Iya, iya. Pada saat upload apa? Pada saat komplain nanti kalian kirim. Jadi jangan kirim sekarang. Jadi iya, nanti. Pada saat komplain nanti baru kalian tunjukin ke saya ya. Karena nanti kan ada komplain lagi, misalnya pertemuan 4 saya ada, pertemuan 3 ada Pak, ini buktinya gitu. Gitu. Kayak apa? Kayak mata kuliah yang lain. Yang penting saya butuh buktinya ya, kalau ada buktinya aman. Tapi kalau enggak ada buktinya, pastikan buktinya itu adalah di jamnya. Misalnya saya tadi sampai 10.31, kalau lebih dari 10.31 jelas enggak boleh kan ya. Jadi pas di screenshot kan ada jam ya biasanya di HP. Nah itu biasanya kelihatan. Oke, sudah 10.31. Terima kasih yang sudah hadir. Kita ada pertemuan lagi di hari Jumat ya. Jumat malam. Nah di Jumat malam ada yang ini enggak? Ada yang berhalangan? Tidak ada ya? Kayaknya... Tidak ada yang bentrok. Kemarin sih bentrok Selasa Rabu Kamis sih. Saya rasa kalau di Jumat tidak ada. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.